Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Lovers and Hater, Salam Cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pada malam hari ini, saya kedatangan dua orang tamu, yaitu Pak Afiat sebagai Ketua Mayoni Masyarakat Online Indonesia dan Pak Yosua, yang orang juga sering sebut Pak Yosi. Mereka ini mewakili 300-an Pak ya? Yes, 300-an korban YouTube ya. Yang seperti kita tahu tanggal 3 ini ada satu ya yang sudah dipanggil ya. Yeah. Kalau nggak salah Pak Miftahul Ulum ya. Yeah. Kenapa? Karena dia minta diperiksa dulu ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Terus kalau boleh tahu Pak perkembangannya, kalau boleh tahu bocoran Pak, kira-kira setelah Pak Miftahul siapa yang akan dipanggil Pak kira-kira? Yang jelasnya kan gini Pak, jadi pelaporan kita di Baris Krim itu kan dia mengarah ke perusahaannya. Jadi tentu sesuai dengan urutannya itu tentu manajemennya. Oh, gitu. Jadi Pak Prabowo? Prabowo yang akan dipanggil dulu, kemudian menyusul para top-top leadernya. Mungkin Manusia 1% apa namanya? Wilbur Karimun. Wilbur, kemudian Ibu Junita. Oh, jadi yang Pak Noval saya dengar juga. Oh iya, itu pasti. Ya, oh, karena gitu. Karena Pak Noval itu juga masuk dalam bagian itu. Jadi intinya gini Pak, jadi proses pelaporan ini kita sudah serahkan ke Baris Krim, entah siapa yang duluan yang akan dipanggil, yang jelasnya sesuai dengan urutannya itu pasti yang akan dipanggil dulu adalah Pak Prabowo. Oke. Tapi bukan Pak Prabowo Menteri Pertahanan ya. Oh, enggak. Dulu saya keder juga itu dengar Pak Prabowo. Waduh. Ya, ternyata namanya aja yang sama ya. Iya, nama yang sama, perilaku yang beda. Oh, gitu ya. Nama yang sama, perilaku yang beda. Boleh juga kalau itu. Kalau Pak Prabowo yang Menteri Pertahanan dia ya, cinta pada negeri ini. Kalau Pak Prabowo Dwi ini adalah ingin menghancurkan anak bangsa dengan aplikasi-aplikasi ponzi. Iya. Itu bedanya. Satu mencintai dan satu tidak mencintai. Iya. Sebagai warga negara ya, warga negara yang baik, saya benar-benar berharap para teman-teman yang telah dipanggil oleh Baris Krim ini untuk hadir di sana. Itu hanya dimintai keterangan aja, gitu ya. Oke. Terus kalau seperti ini Pak, apa seperti manajemen yang seperti si Jack Guay itu yang ada di Malaysia, apakah ada kemungkinan ada red notice atau Interpol gitu? Belum dengar ininya Pak ya? Belum dengar apakah Baris Krim sampai ke sana? Untuk itu sih belum Pak. Gitu. Yang jelasnya yang ada di dalam negeri dulu yang akan diselesaikan proses pemeriksaannya, baru dinaikkan itu proses untuk ke beberapa orang-orang itu kan bukan hanya Jack Guay aja Pak. Ada 2-3 nama dari warga negara asing yang khususnya dari Malaysia. Ya. Terus kalau Pak Yosi tahu info yang seperti Yuni tak bilang tombol VTube di tangan Pak Haji Eman itu gimana? Ya dia memang suka nulis di sosmed seperti itu. Dan fotonya dia selalu bersama Pak Eman. Itu kan dia seakan-akan ingin menunjukkan bahwa ini backingnya lah atau apalah atau orang yang ada di situ. Nah itu kan salah satu oknum ya, bukan NU-nya, oknum yang ada di PBNU. Iya. Tuh. Iya. Terus kalau ada satu versi lagi yang katanya ini sudah ada investor nih 3 triliun. Itu berarti yang saya dengar itu kabar itu dari dari kubu leader yang lain ya. Iya. Dia punya dua kubu, yang kubunya Yunita bilang Haji Eman yang pegang tombol, yang satu lagi siapa tuh yang bilang ada 3 triliun ya, tapi mungkin para konten kreator yang suka bikin gaduh itu aja. Oh. Tapi secara logika aja dengan dipikir dengan cara akal yang waras. Mana ada sih orang punya uang 3 triliun menginvestasikan ke perusahaan yang banyak utang? Ya, ya karena menurut hitungan saya juga nggak bakal ada investor yang sebodoh mau masuk perusahaan money game. Nah, iya, apalagi sudah banyak utang. Nah, harus dilarang, harus tebus VIP kan? Sudah dilarang kan? Iya. Kita hitung saja, dia bilang ada 17 juta member, ya. Nggak usah lah 10 juta aja ya. Ya. Kali 1 juta berapa itu?
100 triliun. Nah, itu dia. Jadi nggak cukup. Nggak cukup 3 triliun. Iya. Oke. Okay. Terus dengar-dengar juga kemungkinan kalau leadernya yang banyak dipanggil, ini saya nggak tahu ya, setahu saya biasa prakteknya adalah kalau bareskrim kebanyakan mungkin yang tinggi-tinggi diperiksa di bareskrim, yang di bawahnya diperiksa di Polda mungkin gitu ya, Polda dan Polres gitu, gimana tuh Pak? Ya itu kan untuk mempercepat pemeriksaan aja biasanya. Gitu ya? Iya. Kayak dilimpahkan untuk diperiksa gitu ya? Oke. Terus kalau seperti Miftahul Ulum kan di Banyuwangi. Iya. Ada beberapa yang nanya saya, Pak, itu kalau orang yang di Banyuwangi dipanggil sama bareskrim, biaya terbangnya, transportasi, penginapan dibayarin bareskrim nggak? Saya bilang sih, setahu saya enggak sih. Enggak. Benar kan? Iya. Itu harus dia tanggung sendiri kan? Iya. Termasuk iya, penginapan. Kewajiban dia sebagai warga negara. Iya. Kalau dia nggak datang, panggil lagi, terus jemput. Jemput. Ya, ya, ya. Apalagi alamat sudah jelas segala macam. Iya, ya, fotonya pun ada. Iya, iya, iya. Ya. Rekam jejaknya juga banyak. Iya. Jadi Banyuwangi ya? Jember, Banyuwangi juga. Jember juga. Dia tetanggaan sama Ratu Ponzi. Oh gitu. Ya. Oh, dengan Ratu Ponzi Ibu Yunita Atmojo. Ya, satu kota. Oh, satu kota. Iya, iya, iya. Kalau di KTP-nya sih Banyuwangi. Iya. Dia punya dua rumah. Oh, dia punya dua rumah? Ya, rumah istrinya sama rumah dia. Oh, iya. Kemudian Pak Fiat, kira-kira apa nih yang planning berikutnya sambil menunggu pemeriksaan dari bareskrim kepada top-top leader dan manajemen, Pak? Yang jelasnya gini, Pak. Kami akan terus bergerak, kemudian akan terus menyampaikan kepada semua teman-teman. Bagi teman-teman yang waktu itu tidak sempat ikut rombongan kami melapor, itu masih bisa hari ini, Pak. Jadi masih bisa untuk melapor ke bareskrim gitu. Jadi itu pesan buat para korban pitup untuk segera kumpulin bukti-buktinya, nanti kami bantu untuk fasilitasi seperti apa teknis pelaporan di bareskrim jilid 2. Oh gitu. Karena upaya hukum itu akan terus kita lakukan gitu. Kemudian buat para teman-teman yang konten kreator atau top-top leader, berhentilah untuk menantang hukum. Gitu. Jadi Anda itu kan juga nggak kebal hukum. Siapapun di negeri ini memiliki status yang sama di depan hukum. Ya, ya, ya. Jadi Anda itu kan tidak punya imun hukum ya. Gitu. Jadi sudahlah gitu. Jangan nantang bareskrim karena ya kalau saya ya itu mempercepat proses. Sebetulnya kemarin Pak Miftahul Ulum itu enggak, bukan dia dulu gitu. Urutannya bukan dia. Bukan dia urutannya, cuman karena dia yang nantang, iya. Akhirnya dia dipanggil karena dikatakan bahwa itu siap. Dia sudah siap untuk dipanggil. Nah, beberapa tadi saya baca juga di media-media itu ada dua orang lagi konten kreator gitu. Jadi ada Midan Anis dan Ferikunya itu juga diperiksa duluan. Minta juga diperiksa. Sudahlah gitu. Itu datanya sudah masuk ke bareskrim. Okay. Sudah dikirim. Dikirim. Capture-nya. Ya, ya, ya. Jadi sosmed. Jadi jangan nantang hukum seperti itu gitu kan. Ya, itu ya. Mempercepat gitu. Midan Anis yang Sandikala ya? Iya. Oh. Sama Ferikunya. Ferikunya. Enggak tahu percakapan itu saya kurang jelas bacanya. Intinya dia ya mirip 11-12 lah sama Miftahul. Oh, ya. Itu aja ya, terserah nanti kan biar bareskrim yang ngurusin. Oke. Okay. Berarti sudah ada buktinya bahwa dia. Oke. Okay. Yang jelasnya ya ketika dipanggil ya kooperatif karena itu akan membantu proses ya hukum ini. Kalau memang nggak bersalah, nggak terlibat ya sudah, nggak ada apa-apa kok. Gitu. Ya. Kalau terlibat ya nanti proses hukum. Ya, proses hukum. Oke, berarti tadi yang Pak Afiat bilang masing membuka kesempatan. Apakah saya boleh share nomor handphone Bapak di deskripsi video saya supaya orang atau nomor handphone apa yang boleh saya share? Boleh. Boleh, Pak, gitu. Boleh. Jadi di sebenarnya mengkoordinir teman-teman itu enaknya itu lewat Telegram, Pak. Telegram ya. Iya, jadi ada suruh apa? Daftar ke serikat
Serikat Virtual apa Serikat Virtual Indonesia? Serikat Virtual Indonesia. SPI, atau misalkan nyari Avia Tripai juga sudah ketemu. Oh, join aja di grup Telegram. Nah, join aja di grup Telegram, kita bisa pandu teman-teman itu untuk melapor untuk bilik ya, karena selama proses hukum ini berjalan, semua teman-teman itu masih bisa untuk ya, melapor. Jadi belum terlambat ya. Belum terlambat. Masih bisa ya. Oke, jadi buat teman-teman yang waktu itu belum ikut yang gelombang pertama, ini kebetulan Pak Fiat membuka istilahnya gelombang kedua, yang mana nanti bisa lihat apa nama grupnya, saya taruh ya di deskripsi ya. Boleh disebut Pak? Serikat Virtual Indonesia. Serikat Virtual Indonesia di Telegram Pak ya? Ya di Telegram. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, join aja di grup Telegram, cari Serikat Virtual Indonesia. Join di sana, nanti tanya-tanya di situ, masing terbuka. Jadi kalau dulu misalnya sudah ditutup, nah sekarang masing dibuka lagi. Kalau ada yang mau, silakan. Nanti di itu Pak ya, ya ditangani. Jadi masing ada kesempatan nih. Kalau yang dulu belum sempat, apalagi yang sudah dininabobokan, dijanjiin palsu, udah nggak bakal ini. Tapi kalau masing percaya, silakan aja gitu ya. Tapi kalau sudah putus asa, ya ikut ya Serikat Virtual Indonesia, gabung. Nah, ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Yang jelasnya gini Pak, jadi banyak orang yang beranggapan di luar sana bahwa ini akan susah untuk ditangani. Yang jelasnya proses hukum itu akan terus kita perjuangkan, akan kita terus melakukan edukasi. Ini bukan persoalan uang kembali atau tidak kembali, tapi ini persoalan hak. Kami menyampaikan pelaporan ini ke Baris Krim ini adalah terkait bahwa kami ini taat hukum Pak. Gitu. Setiap kami mendapatkan perlakuan tidak adil di negeri ini, kami berharap kepada pemerintah khususnya melalui pihak kepolisian untuk hadir. Kami dizalimi, kami ditipu, kami dianiaya sama mereka-mereka ini, ya kami berharap dengan pelaporan ini ada tindak lanjut. Dan saya sangat yakin bahwa kepolisian itu sangat merespon gitu setiap ada pelaporan. Kemudian pihak pemerintah juga benar-benar saya berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi sudah memberi instruksi bahwa investasi ilegal dan banyaknya aplikasi-aplikasi penipuan itu untuk segera ditindak. Ya, saya sangat yakin pemerintah itu serius, ya? Serius dalam menangani ini karena ini terkait dengan kedaulatan ekonomi kita. Ya. Oke, oke. Ya, jadi seperti Bapak Ibu Saudara-saudari dengar, saya juga setuju karena sepertinya sekarang agresif sekali bapak-bapak polisi kita di Bareskrim. Wah, banyak gitu ya, robot trading, suntik modal, VTube juga masuk, ada 20 kasus yang lagi ditangani. Jadi jangan menyindir lagi cara kerja Bapak polisi, lagi serius nih ya. Jadi kalau yang mau lebih cepat diperiksa silakan daftar ya, nanti kita daftarkan pemeriksaannya untuk didahulukan ya. Tapi kalau enggak, Anda diam-diam aja lah ya, biar nunggu urut kacang. Kalau Anda mau minta dipercepat, nah silakan komen gitu. Ada lagi Pak Yosi yang mau ditambahkan? Sementara itu dulu ya. Oke. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.